Sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, okay? Nice banget. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini ya, setelah di match sebelumnya tuh Bandiki tuh kena troll ya kan, pakai Ilgrot di troll ya, apa itu junglenya nge-lag, lalu pakai jungle, pakai hero jungle di apa itu OBS-nya itu dia yang ngetrol gitu loh ya kan. Saat sekarang ini kita lagi party 3, aku terus temanku yang pakai nicknya Krokodil sama yang Telanas tuh NPA picture. Nah, Bandiki pakai Uyoma. Kenapa Bang pakai Uyoma, Bang? Karena banyak yang minta kan Bandiki main di DS Laner. Nah, Bandiki itu jarang banget ya. Bahkan enggak pernah bikin konten di DS Laner karena Bandiki belum menguasai role di DS Laner itu. Nah, Bandiki coba pakai Uyoma ya. Uyoma masih bisa sih kalau pakai Uyoma. Kok siapa yang ngetual? Oh iya ya. Ini ucapnya jadi apa, Pak? Ucapnya support. Oke. Okay. Jadi ucapnya support ya ini ya guys ya. Siap, mantap. Nice banget. Dengan uslok-uslok kita jadi lawannya siapa sih? Killgod ya. Lek lawan Killgod skill apa ku? Itemnya pertama apa, Mas? Pak Bego ya, siap. Jadi tanya ke temanku langsung gitu loh yang ahlinya DS Laner gitu. Kenapa dia enggak nafsu? Petanya nafsu dong. Ya wes kita ke bawah langsung ya. Ini udah betul yang jumlah HP itu rendah, betul mantul ya. Nice banget. Wah, ini grafiknya bagus kan Bandiki kan. HP-nya Bandiki ini Samsung S9 Plus, bukan Bumu sih ini ya. Cuma banyak yang nanya gitu loh, HP-nya apa Bandiki gitu. Iki menang enggak Mas lawan Killgod iki di awal ini? Menang ya. Oke. Okay. Temanku sebenarnya jago di DS Lane gitu loh. Cuma aku pengin belajar juga ya kan. Belajarnya di ranked Bang Yoi. Kita jaga-jaga dulu. Jangan terlalu deket ya. Karena kita kalah Dragon kan. Pastinya kencang banget kalau itu. Ilgrot. Waduh, enggak boleh nafsu ya. Bandiki biasa nafsu ini soal ini. What? Jangan ditirukan teman-teman ya. Nyoba hero di ranked ini bukan ajaran yang baik gitu loh. Aduh. Kita tahu aja. Cus. Kita pulang dulu. Wah, kena first blood dong tuh kan. Apakah ini akan menjadi sebuah troll moment lagi? Nice banget. Nice banget. Shoot. Nah, jadi skill satunya dibuat gitu juga bisa. Kita pakai sepatu dulu aja mending. Sonic boot ya. Nope. Wah, enggak dapat. Masem. Masem. Masem kalah gue, Pak. Lestilnya, Pak. Iya. Eh, sini, woi. Aku gak takut, woi. Iya. Ayo sini. Tahun dulu. ada. Apanya? Kita bunuh loh, coy. Dia emosi pasti itu, yakin aku ya. Wah, ternyata gak ngetrol ini ya. Si Wiconya ini ya. Coba gue dia, Pak. Timingnya nice banget. Oke, ultinya ini gak bisa dipakai di tower ini. Kalau Yoma ini. Wah, nggak bisa. Dodge-nya jago banget itu. Jangan emang pakai ulti sih kalau pakai ini. Nah, lifesteal juga kenceng kan? Nggak kenceng banget sih, cuma lumayan lah. Jadi nggak gampang pulang karena nggak pakai mana juga. Uyoma ini. Oke, nice banget. Wah, Killgod-nya di bawah tuh. Kita ambil tower-nya, guys. Oke. Ngebug. Aku udah pencet-pencet tapi nggak mukul. Tuh kan? Astaga naga. Loh, gak kena. Wah, ada tinnya. Iya, gojek maut bosku. Iya. Iya. It's tinggal. Mati lah coy. Sumpah, ini Bandiki bawa berapa kali doang pakai Uyoma ini. Tahun dulu.
Ketawa jahat ya Bandiki ya. Ih, bertanya nakal, dadah. Bentar. Kita kerjain buatnya itu. Wah, mati guys. Terlalu nafsu ya. Tuh hitungannya kurang ini. Wah, gimana ini ya? Terlalu besar kepala ini. Wah, asem. Lagi kuatnya lucu loh. Ayo jagain bawah dong. Ya, enggak ada yang jagain bawah, guys. Wah, ini gimana nih? Iya, jaga bawah bentar enggak mau loh. Wah, sombong banget. Sombong amat. Rico, das, cet, ces. Tolong. Mangke. Wes, bah wes, kalau wis jagoin bisa. Egois, Pak. Egois banget ya. Kita bikin COD enak kayaknya. COD dulu aja. Dia enggak bisa apa-apain juga nih. Sakit banget teman-teman. Entar, siap. Hati-hati guys. Waduh, ngeplek enggak tunda semua. Iya, safe. Enggak, guyon. Astaga. Gimana nih guys? Ya. Tadi di awal-awal udah outplay ya kan, padahal wah sekarang di comeback sama musuhnya ini, sungguh terlalu, aduh. Ultimate nice, nyot, iya nggak ada gripnya, iya. Apa lu kambing? Sini kambing, hey kambing. Nope. Gak kena dong. Belum tahu siapa Yomanya ini ya. Nyoba hero bro, direngket. Goblok. Jangan ditirukan teman-teman ya, sumpah jangan ditiruin. Ya, gini. Aduh, sakit. Oke, kita bersihin lane kita dulu ya. Objektif. Eman gitu loh, grip-nya eman gitu. Cet. Oh, life steal-nya lumayan kan. Cet. Nah, jangan ragu-ragu pakai ultinya ini. Iya mah. Karena aku udah yang cepet gitu loh. Oke. Kenapa bang janjiin course update dulu? Karena musuhnya ada kill god kan. Biar dia gak bisa life steal-nya kenceng banget. Aduh. Ini salah sih. Gak boleh gitu harusnya Bandiki. Harus jaga jarak ya. Ah, tolong. Wah, bisa nih. Lihat nih. The perfect of timing, dude. Ya. Yeah. Wah, nice banget. Ini sambil pakai Elgato ya kan. Elgato baru, punya yang cocok beli soalnya. Nice. Hey, teman-temanku, I'm coming. Wow, siap. Skill 2. Waduh. Kocol, nice banget. Wah, jawa gorek. Itu dia, BTL kun. Nggak pakai tool. Jod. Hey, kill god. Iya. Wah, enak coy. Main DSN ternyata. Kalian bisa nyoba juga sih ini. Pakai hero ini. Waduh. Dijungkakno loh aku. Oke, kita sambil ambil grip dikit-dikit gak apa ya. Bahkan-bahkannya biar diambil sepi saja. Oke, kita push dulu nih grip-nya ada tuh nih. Nah. Oi, siap. Bercanda. Enggak. Iya. Kita ambil ini dulu aja, Sentinel ya. Spirit of Sentinel. Wah, takutnya tin-nya ke sini kan. Aduh. Tidak semudah itu Gonzalo. Wah, jago sana. Dapat tuh kita loh. Sik. Kita enggak boleh terlalu maju. Nope. Aduh, kena. Oh iya, di bawah gue.
Terlalu nafsu guys kita. Sampai lupa ngepush skipnya ya. Jangan dituin ya itu teman-teman ya. Bentar, kita bantu lagi teman kita nih. Butuh bantuan tuh pasti. Kasih tahu. Ini juga. Jangan kegem. Waduh. Kita terlalu nafsu ya. Kasih tahu. Siap. Mantap. Jadi diambil positifnya, jangan diambil jeleknya. Yang nafsu-nafsu mukil itu jangan diambil ya. Yang ketepaan, yang hoki itu diambil. Waduh, siap. Terus kita jadiin ini dulu Omniam ya. Pakai Omniam. Ya Mas ya, Omniam ya. Apa Voscape? Omnia ya. Biar sakit guys. Siap. Enaknya enggak pakai itu loh. Mana itu loh? Wah, kita bantu bisa tuh. Kasih tahu guys. Awas. Gak ada yang ambil nih. Ya kita ambil ya kan. Daripada diambil musuh gitu. Cos. Farming terus. Terus apa lagi mas? Itemnya mas. Terus gini. Dan itu. Oh betul berarti. Siap. Iya DS nih makanya. Dikit lagi view-nya. Sekarang terusin view-nya. Sama butuh mana? Butuh mana? Ini buff view. Wah, jadi tinggal dikit sih. Sekali hit tadi sih. Tahan. Jangan wajin dulu. Awas, teranas. Santui. Wah itu kuat gak ya? Kuat sih. Imunnya CP juga kenceng. Semakin dia skawat semakin anu. Bisa itu. Nah. Wah kan. Kalkulatif. Wah gak bisa ini. Gak boleh deket-deket kayak gitu ya. Jaga-jaga kalau pakai Yoma ini. Wah, susahnya gini sih. Jelek banget. Waduh, sakit banget. Oh, shit, man. Sakit banget peletanya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin loh pada ini. Masih belum bisa gedong tim ya ternyata ya. Apa yang salah gitu loh. Waduh. Di aslinya 03 ternyata. Petanya musuh bagus banget soalnya. Beda sama mid kita. Sangat menantang gitu loh ya kan. Emang kalau di asli itu lebih enak di jungle sih emang. Setahu gue loh. Clipnya nice banget. Betul ya. Block. Wah siap. Wah sakit banget. Oh shit man. CN. Es ngambil gedonge. Kalah lagi. Konten ketiga kalah lagi, guys. Wes gitu ya. Jadi kalian menilai sendiri apa kekurangannya, apa kelebihannya ya. Ya, begitulah. Tapi kita udah sempat memberikan yang terbaik ya kan. Tapi emang timnya aja yang enggak mau digendong gitu loh ya kan. Emang. Iya, obese wicem. Terus si mid kita juga kurang kalah sama peta ternyata. Jadi gitu, semoga kalian dapat ilmu ya sedikit-sedikit. Meskipun kalah, gak apa-apa. Oke? Konten lost track ya, 3 kali berturut-turut pak. Oh petanya juga gue emang mid lane-nya musuh. Mid lane kita gak bisa ngapa-ngapain tadi. Keren sih. Nice banget, kita like aja gak apa-apa. Kocak pak. Wow, poin kita masih nomor 2 gitu loh.
Okay, see you in next video. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Dah.